Halo guys, welcome back to my kitchen. Oke, selamat pagi untuk teman-teman semua yang sedang beraktivitas di pagi hari ini. Dan kali ini aku akan eksekusi kembali kreasi cookies terbaruku, yaitu cookies coklat mie jammer. Ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Oke, ikuti aja langkah demi langkahnya di video berikut ini. Oke, ikuti. Tentu saja mecaku, stay tuned. You want me dead, but dizzy car, but dizzy go, but dizzy won't end. So anytime I need you, let me go. Yeah, anytime I fit, you get me no. Anytime I sit, you get me no. But the plan is, you just let me know. I'm on my knees, well I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Yeah, da da da, and I'm begging, begging you. Now put your love in now, baby. Oke, di sini sudah aku persiapkan semua bahan-bahannya. Kita akan lihat bahan apa aja. Oke, ada susu bubuk, kemudian shortening, terigu, gula halus, putih telur, susu kental manis, coman, kemudian ada vanila, garam, baking powder, dan soda kue. Oke, kita langsung aja eksekusi dan tentu saja ikuti langkah demi langkah. Oke, stay tune. Oke, sekarang kita akan eksekusi untuk membuat adonannya. Kita masukkan terlebih dahulu shorteningnya. Kemudian Wismannya atau Holman. Kemudian putih telurnya. Garam dan vanila. Dan ini susu kental manis. Dan terakhir, gula halusnya. Dan kemudian kita akan mengocok adonannya. Sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan baking powder dan soda kuenya. Kemudian susu bubuknya. Dan kita akan kocok sampai merata. Kita matikan dan kita akan membersihkannya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan memasukkan tepung terigunya. Nah, ini sudah tercampur rata dan kemudian kita akan mencetak cookiesnya. Ini sudah aku persiapkan alas untuk menggilingnya.
dan kemudian kita ambil adonannya. Nipiskan adonan. Dan kemudian kita akan mencetak dengan cetakan bentuk loaf. Kemudian kita akan menyimpannya di atas loyang seperti ini. Jadi dipegang ini. Oke, gampang kan? Nah, sudah selesai deh jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita akan panggang cookiesnya. Oke, kita panggang seperti biasa dengan temperatur 150 derajat Celcius, api atas dan bawah selama 20 menit. Oke, kita tunggu sampai matang. Nah, ini dia cookiesnya sudah matang. Oke, kemudian kita akan finishing dengan hiasan di atas kan menghias cookiesnya dengan topping coklat, dan di sini sudah aku persiapkan alas yang sudah dialasi juga dengan plastik. Oke, kita mulai dengan cookiesnya dicelupkan ke dalam coklat yang sudah kulelehkan seperti ini. Dan kita akan celupkan ke dalam coklatnya. Kemudian kita simpan kembali di atas alas matrasnya. Kemudian kita akan hias atasnya dengan hiasan cookies yang aku buat kemarin. Kita ambil warna putih dan kita tempelkan di sini di pinggirnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Cantik kan? Imut dan elegan. Nah, ini dia. Sudah selesai cookiesnya. Nih, jadinya seperti ini. Oke, cantik dan elegan kan? Nah,
Oke, kemudian kita akan kemas ke dalam toples.